Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Raja Fajarman di Tolak Up Channel. Ya, gue akan bikin video ya tentang tips kalau bisa satu hari satu ya, menemani ngebuburit kalian sambil menunggu buka puasa ya. Jadi ya apa dah pokoknya tentang tips, aplikasi terbaik, misalnya seperti review berita-berita teknologi juga bisa ya. Dan kali ini ya, tema sambil menunggu ngabuburit kita adalah widget terbaik di iPhone atau di iPad. Nah nih, yang bagi yang punya iPhone atau iPad, kalian harus nonton ya sambil menunggu beduk buka puasa. Oke, yang pertama adalah Muslim Pro. Ya, kalian tahu lah aplikasi Muslim Pro ini, widgetnya ini sangat-sangat berguna. Karena pertama ada 3 widget yang sangat berguna, yaitu ada tentang quotes ya, seperti quotes dari surah-surah. Dan ada juga tentang jadwal sholat dari subuh, zuhur, asar ya, maghrib dan isya. Dan juga ada tentang shortcut langsung ke kiblat ya, azan, pokoknya banyak ya. Kalian bisa download aplikasi Muslim Pro ini secara gratis di App Store. Yang kedua adalah CPU Dazzler X. Nah, CPU Dazzler X ini widgetnya tentang menyediakan beberapa informasi ya, CPU kita ini berjalan sesuai clock atau tidak ya. Dan juga dia membilangin kalau thermalnya ini panas atau tidak ya. Sepertinya ada, kalau tidak panas itu normal, tapi kalau HP kita sedang panas itu artinya ditulisnya tentang serious. Nah, itu kalian harus menghangatkan dulu HP kalian ya, didiamin, jangan dimainin dulu, ntar berdampak ke baterai. Oke? Yang ketiga adalah iJumper. Nah, widget ini berguna karena dia menginformasikan kecepatan internet yang sedang kalian pakai. Kan kalau di Android gampang, kalau di iPhone susah. Jadi dia harus pakai widget begini agar kita bisa melihat speed internet ya, dari upload dan download. Pokoknya ini sangat berguna banget. Keempat ada quote widget. Nah, quote widget ini ya quote-quote gitulah buat motivasi hidup kita. Dari quote-nya bisa di random ya, mau apa aja quote-nya, mau ganti-ganti quote juga bisa ya. Pokoknya tersedia banyak quote di aplikasi widget ini. Yang kelima adalah Subscon. Nah, di Subscon ini cocok nih buat para YouTubers ya. Jadi di widget kita bisa ngelihat subscriber kita secara live ya, naiknya itu berapa setiap harinya. Kalau gue cuma di 4.000 aja, nggak apa-apa. Pokoknya subscribe biar naik. Oke, sekian, terima kasih ya video kita kali ini ya, ngabuburit kali ini. Tunggu hari esok akan ada video apa untuk menemani ngabuburit kalian ya. Ini masih episode pertama, masih ada 28 hari atau 29 hari lagi saya akan menemani, mudahan selalu konsisten ya pasti. So, jangan lupa untuk subscribe, share, and like video ini, share ke teman-teman kalian agar berguna ya. Mungkin ada widget yang tidak saya ketahui, bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian sudah tahu widget yang ada di dalam video ini, nggak apa-apa ya, pokoknya share aja ke teman kalian yang masih belum tahu. Oke, bye-bye.